Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita dilimpahkan kesehatan dan keselamatan. Video kali ini menceritakan tentang kisah seorang panglima armada laut Ottoman yang berperang melawan Portugis merebut pantai timur Arab. Selain seorang pelaut, Piri Reis juga seorang pembuat peta yang akurat di zamannya. Tetapi di usianya yang hampir mencapai 90 tahun, kematiannya berakhir menyedihkan. Dia dihukum penggal karena menolak perintah untuk memerangi musuh negara. Piri Reis, nama aslinya Ahmad Muhyiddin Piri, adalah seorang laksamana Ottoman, sekaligus navigator, geografer, dan pembuat peta. Karyanya yang terkenal sampai hari ini adalah peta yang dikumpulkan dalam Kitab I-Bahriye atau Book of the Sea. Sebuah buku navigasi yang berisi informasi terperinci tentang navigasi dan grafik yang sangat akurat waktu itu. Terutama menggambarkan pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota penting di Laut Mediterania. Peta ini juga menjelaskan tempat-tempat berbahaya dan tempat berlindung jika terjadi badai. Uniknya, peta ini diberi gambar-gambar yang menjelaskan beberapa legenda setiap wilayah. Setidaknya ada 30 legenda digambarkan pada peta itu, 29 diantaranya di Turki dan 1 di Arab. Peta Piri Reis pertama kali diterbitkan pada tahun 1521 dan direvisi pada tahun 1524 hingga 1525 dengan informasi tambahan dan grafik yang lebih baik. Kemudian diberikan sebagai hadiah kepada Sultan Sulaiman I. Edisi ini setebal 434 halaman yang berisi 290 peta. Sebagian peta pertamanya ditemukan pada tahun 1929 di Istana Topkapi, Istanbul, yang merupakan atlas Turki tertua menuju ke dunia baru di Amerika. Peta Piri Reis ini berpusat di Sahara. Pada tahun 1528, Piri Reis menggambar peta Greenland dan Amerika Utara, mulai dari Labrador dan Newfoundland di utara hingga ke Florida, Kuba, Hispaniola, Jamaika, dan sebagian Amerika Tengah dan Selatan. Menurut teks yang dicetaknya, peta ini berdasarkan 20 map lain, dan map Pamundi termasuk Arab, Spanyol, Portugis, Cina, India, Yunani, dan map Christopher Columbus. Tidak banyak sejarah yang mencatat tentang dirinya. Piri Reis mendukung pemerintah terutama melawan musuh di Laut Mediterania pada abad ke-15 dan ke-16. Di usia muda, dia belajar dengan pamannya Kemal Reis, seorang bajak laut yang terkenal. Kemudian karirnya naik menjadi laksamana Angkatan Laut Ottoman. Selama periode ini, dia dan pamannya ikut serta dalam berbagai peperangan laut Kekaisaran Ottoman melawan Spanyol, Genoa, dan Venesia. Termasuk pertempuran Zonkio pada tahun 1499 dan pertempuran Modon pada tahun 1500. Pada tahun 1511, kapal yang ditumpanginya hancur diterjang badai di Laut Mediterania ketika sedang menuju ke Mesir. Ketika itu pamannya tewas. Kemudian Piri Reis kembali ke Gelibolu dan mulai mengerjakan pembuatan peta navigasi. Pada tahun 1516, dia menjadi seorang kapten kapal di armada Ottoman dan bergabung ke dalam penaklukan wilayah tahun 1516. Kemudian tahun 1522, dia ikut dalam pengepungan Rhodes melawan Kesatria St. John. Penaklukan ini berakhir dengan penyerahan pulau itu kepada Ottoman pada tanggal 25 Desember 1522. Dan mereka berhasil mengusir para kesatria dari Rhodes pada tanggal 1 Januari 1523. Tercatat di tahun 1524, Piri Reis menjadi kapten kapal yang membawa Wazir Agung Ottoman, Pergali Ibrahim Pasha, menuju ke Mesir.
Kisah tragis dalam hidupnya dimulai pada tahun 1547. Waktu itu karirnya naik. Dia diangkat menjadi panglima armada Ottoman di Samudra Hindia dan laksamana armada Mesir. Kemudian armadanya berpusat di Suez untuk melindungi wilayah di pantai Arab. Semasa kepemimpinannya, di tahun 1548 dia berhasil merebut kembali Aden dari Portugis. Tahun 1552 merebut Muscat dan Kis yang diduduki Portugal sejak 1507. Tetapi dia tidak berhasil menduduki Pulau Hormuz, di pintu masuk Teluk Persia. Ketika Portugis mengalihkan armadanya ke Teluk Persia, Piri Reis menduduki Semenanjung Qatar dan menghalau Portugis di pantai Arab. Pertempuran di laut itu ternyata menentukan usianya, di mana dia dituduh telah meninggalkan armada. Dia pun dipanggil kembali ke Mesir, padahal usianya waktu itu mendekati 90 tahun. Pengadilan itu menegaskan bahwa dia menolak untuk mendukung Ottoman Fali, seorang gubernur Basra, untuk melawan Portugis dalam pertempuran lain yang berada di Teluk Persia Utara. Piri Reis dinyatakan bersalah karena pengepungan ke Pulau Hormuz dan meninggalkan armada. Pembelaan dirinya pada waktu itu karena kurangnya perawatan kapal-kapal yang dibawanya, sehingga dia menolak pertempuran selanjutnya. Menurut kisah, Piri Reis akhirnya dieksekusi pada tahun 1553 di Kairo. Untuk mengenang jasanya, beberapa kapal perang dan kapal selam Angkatan Laut Turki dinamai Piri Reis. Jika ada pendapat, saran, ataupun informasi lain, tambahkan di kolom komentar agar bisa didiskusikan bersama. Kedepannya akan banyak video yang hadir di channel ini. Bagi yang belum mengikuti, langsung saja klik subscribe, like, dan klik loncengnya. Terima kasih telah menyaksikan, sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.